إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Biasa seperti malam minggu kita mengkaji sirah nabawi, tapi malam ini kita khusus membahas seputar binatang-binatang yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemarin ketika terjadi gempa di Turki, ada berita viral. Sebelum terjadi, banyak burung-burung yang kemudian berkumpul dengan kawanan, seolah-olah burung itu menjadi sinyal akan terjadinya gempa besar di Turki. Sebenarnya fenomena seperti ini sering terjadi. Seperti kita lihat dulu sebelum ada tsunami Aceh, banyak ikan-ikan itu yang ke daratan kan itu. Kebetulan malam ini kita bakar ikan. Bahkan juga ada berita di luar negeri itu, sebelum terjadi tsunami, orang-orang melepaskan kura-kura ke lautan. Tapi kura-kuranya tak mau masuk laut, balik lagi dia. Rupanya setelah itu terjadi tsunami. Ada lagi peristiwa di Cina, kodok-kodok, ribuan kodok ke jalan raya. Rupanya setelah peristiwa itu terjadi gempa. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, apakah perilaku aneh binatang yang di luar kebiasaan manusia itu merupakan tanda-tanda daripada kiamat, ataukah hanya sinyal azab yang akan datang setelahnya, atau hanya kebiasaan binatang saja, tabiat memang seperti itu. Maka para ulama pun membahas soal ini. Adapun kalau perilaku aneh binatang-binatang sebelum terjadi musibah dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat, maka tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa perilaku aneh binatang itu satu di antara tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kiamat kecil ataupun tanda-tanda kiamat besar. Karena dengan diutusnya Nabi saja sudah jadi tanda-tanda kiamat. Artinya kiamat sudah dekat dengan diutusnya Nabi saja itu. Tapi sampai sekarang pun tidak dikiamat-kiamatkan. Pernah ada isu dulu gitu ya, tanggal 15 Ramadan ya, tak jadi kiamat. Alhamdulillah ada kesempatan bertobat. Sehingga ulama mengatakan kalau dikait-kaitkan dengan tanda-tanda kiamat, maka tidak ada satupun nas bahwa perilaku aneh binatang itu kemudian setelahnya terjadi gempa, tsunami atau gunung meletus adalah tanda-tanda kiamat. Kalau kita katakan itu perilaku binatang, masalahnya di luar dari kebiasaan mereka, sehingga memungkinkan boleh jadi dengan adanya binatang yang berperilaku aneh itu bisa juga menjadi sinyal akan datangnya bencana besar. Karena itu yang kita ketahui, jangankan bencana besar, ada seorang ikhwan itu cerita di kampungnya sana. Jadi kalau malam itu monyet tidak berisik, kalau malam itu monyet berisik, itu paginya mesti hujan.
Kalau ada suara monyet itu katanya, kalau udah berisik-berisik itu monyet itu, besoknya mesti hujan katanya. Allahu a'lam, ini cerita dia. Tapi bukan berarti gara-gara berisiknya monyet turunnya hujan, tidak boleh menasabkan hujan kepada berisiknya monyet, ya kan? Itu sama dengan menasabkan hujan kepada bintang. Enggak boleh, syirik kecil itu enggak boleh. Tetapi malam ini saya tidak hendak bercerita soal fenomena itu. Yang ingin saya bahas adalah di dalam Al-Qur'an itu Allah sebut 27 binatang. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan soal binatang-binatang ini, bukan berarti kemudian Allah main-mainkan, tidak. Karena Allah tidak menciptakan satu makhluk pun main-main. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah itu. Pasti ketika Allah mencantumkan nama-nama binatang dalam Al-Qur'an itu, pasti ada ibrah dan pelajaran. Ah, inilah yang kita akan kupas di malam hari ini. 27 binatang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Entah sampai jam berapa ini selesainya. Ya. Kita ngaji saja. Kan itu. Sambil menunggu yang lainnya. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut soal al-asad. Asad itu apa? Singa. Tetapi dengan bahasa yang lain. Dalam surah Al-Mudathir ayat 50 sampai 51 Allah mengatakan ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswar. Seakan-akan mereka keledai-keledai itu apa, seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut karena di hadapannya ada singa. Jadi terkejutnya keledai sampai lari karena melihat singa. Apa maksudnya di sini? Ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Sahibul Kasyaf, ayat ini menceritakan tentang orang-orang musyrik yang berpaling dari Al-Quran, yang berpaling dari peringatan dan juga nasihat. Jadi orang-orang kafir itu kalau dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan Al-Quran, mereka Allah katakan ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara, seakan-akan mereka keledai liar yang lari kencang karena ketakutan di hadapan mereka ada singa besar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang musyrik yang berpaling dari peringatan. Dari sini ada pelajaran bahwa ada di antara kaum muslimin yang kalau dibacakan Al-Quran kepada mereka itu tidak mau, lari mereka. Saya kira kalau Quran dibacakan kepada jin-jin saja yang lari, manusia pun ada yang lari. Nah, cobalah antum, ada orang kumpul-kumpul, orang awam gitu ya, baca antum surah Al-Baqarah di situ, apa enggak bubar orang? ngaji di sini salah tempat kau katanya kan, sana dinaul ilmi saja. Gitu ya, enggak mau dia dengar Quran. Rupanya bukan jin saja yang lari, orang pun lari. Jadi ada orang-orang yang berperilaku seperti itu. Dan bahaya ikhwan, orang yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla itu bahaya. Pertama karena akan menjauhkan orang itu dari hidayah. Makanya Allah mengatakan walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wahum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia akan jadikan mereka mau mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka mau mendengar, niscaya mereka tetap berpaling. Sedangkan mereka betul-betul memalingkan diri. Jadi ada orang-orang itu, subhanallah ya, dinasihati itu tidak mau dengar itu. Dan antum bisa rasakanlah di keluarga gitu kan, kadang-kadang kita nasihati, kita yang sudah tahu sunnah, nasihati keluarga, pasti ada yang lari. Ya, enggak mau dengar. Ah, kok ini ajaran sesat aja. Kemudian juga, orang yang menjauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri
fa inna lakum ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi orang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan disempitkan dadanya, hidupnya itu akan sempit, dan kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang buta, dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala matanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran itu Al-Ba'udah. Ba'udah itu apa? Nyamuk. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Inna allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak akan malu membuat perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Lihat bahasa Quran, ikhwan. Allah menyebut kalimat fawq. Fawqaha. Fawq itu artinya di atas. Ya. Setelah diteliti sekarang oleh alat-alat canggih, dalam nyamuk betina, ya, nyamuk itu kan ada dua, ada nyamuk jantan, ada nyamuk betina. Nyamuk jantan itu tidak makan darah, dia makanannya sari-sari bunga. Yang makan darah itu nyamuk betina, yang suka gigit-gigit antum itu yang betina. Ya. Rupanya setelah diteliti, dalam kepala nyamuk itu ada nyamuk lagi. Coba bayangkan. Di kepala nyamuk itu ada nyamuk lagi, kecil sekali. Dan makanannya di atas kepalanya nyamuk itu juga. Saya bayangkan ya, bahasa Quran tuh. Wa ma fauqaha, kalimat fauq itu di atas, maksudnya di atas kepala nyamuk itu ada nyamuk lagi, kecil lagi, tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Di zaman jahiliyah, ya namanya di zaman itu belum ada alat-alat secanggih sekarang. Bisa mendeteksi bakteri aja kelihatan di zaman sekarang. Zaman dulu mana tahu kan itu. Makanya ketika turun ayat ini menjadi perbincangan orang-orang musyrik. Apalah Muhammad ini, katanya. Masa kalam Allah kok membawa-bawa nyamuk pula di situ, katanya. Seolah-olah tidak ada faedahnya. Padahal nyamuk ini tanda-tanda kuasa Allah, ikhwan. Bayangkan saja nyamuk itu punya 100 mata. Kita aja 2 matanya. Nyamuk itu 100 matanya. Giginya 48 gigi, jantungnya 3. Bayangkan. Nyamuk itu punya jantung 3, 2 di sayap, 1 di dada. Jadi memang luar biasa dan nyamuk itu enggak bisa melihat, enggak kayak kita ya mampu melihat ini. Nyamuk itu enggak bisa melihat, enggak kayak kita ya mampu melihat ini biru, merah, hijau, kuning, pelangi gitu ya. Nyamuk tak tahu warna. Tapi dia bisa mendeteksi di mana antum berada. Walaupun digelapkan semuanya, anggaplah gelap, tidak ada penerangan, nyamuk tahu di mana antum. Bagaimana caranya coba? Kita saja digelapkan, antum sembunyi di balik tiang, sudah gelap, tiang pula hitam kan, makin tak tampak. Tapi nyamuk tahu. Kenapa? Karena mereka punya deteksi suhu panas. Radar yang ada di nyamuk itu tidak dimiliki pesawat. Coba bayangkan, Allah bisa menciptakan sekecil ini makhluk namanya nyamuk, tetapi punya keajaiban yang luar biasa. Artinya tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan itu. Dan itu menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu, menciptakan makhluk yang luar biasa. Bahkan kalau nyamuk terbang kan antum sering dengar kan suara ngung-ngung kan gitu ya. Kok bisa? Lalat aja enggak ada suaranya kalau terbang tuh. Kenapa nyamuk kok bisa ada suara pula? Kan gitu ya. Rupanya menurut penelitian ahlinya nyamukan. Ahlinya nyamukan. Jadi nyamuk ini per detiknya itu dia bisa mengepakkan 600 kepakan per detik. Bisa bayangkan, per detik 600 kepak. Makanya dia berbunyi. Nyamuk itu berbunyi dia. Gitu kan. Kalau lalat enggak. Ya. Kecuali lalat tertentu saja yang bunyi. Ya. Itu menunjukkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ikhwan. Nyamuk ini kalau nyedot, maksudnya nyamuk betina ya, kalau nyedot
darah kita itu tidak langsung dicerna tuh. Dia harus nempel dulu di tembok. Kalau udah nempel di tembok baru dicerna. Sehingga rezeki semut itu beda dengan rezeki kita. Banyak tantangannya dia. Gigit kita kena tepuk mati. Sekali lolos nempel di dinding kena cecak. Lolos dari cecak kena baygon. Kena raket. Apalagi subhanallah kan. Banyak tantangan nyamuk itu. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan luar biasa makhluk sekecil ini. Dan tentu ada ibrah di dalam. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kalimat bighal. Bighal itu ya semacam keledai, tapi bukan keledai. Ya semacam keledai, bighal itu beda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 8. Allah mengatakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam. Dan dia telah menciptakan kuda, bighal, keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa saja yang tidak engkau ketahui. Subhanallah, ini nikmat ikhwan. Ada beberapa binatang itu bisa dijadikan tunggangan. Karena di zaman itu kan tidak ada mobil, ya kan, tidak ada kereta, apalagi pesawat gitu ya. Sehingga yang bisa ditunggangi supaya kita tidak lelah berjalan, maka Allah ciptakan di binatang-binatang ini yang bisa kita tunggangi di sini. Ini nikmat dari Allah. Nah, kalau sekarang mungkin dikiaskanlah dengan motor gitu ya, dengan beca motor, dengan mobil, dengan macam-macam lah tunggangan itu. Maka bersyukurlah. Dulu antum jalan kaki kan lama ke pasar itu, naik motor dah berapa kilo ikannya? 12 kilo Ustaz. Alhamdulillah sebentar aja beli ikan. Bersyukur kan ada tunggangan itu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, al-baqaratu, sapi betina. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 67 ketika menceritakan tentang pembunuhan di zaman Bani Israel. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa untuk disingkapkan siapa pembunuhnya. Maka Musa berdoa kepada Allah dan Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Dan setelah disembelih, dipukulkan kepada orang mati, hidup lagi dia. Kemudian Musa mengatakan, siapa pembunuhmu? Si Anu, katanya. Mati lagi. Jadi hanya ngasih tahu siapa pembunuhnya, kemudian mati lagi. Mati sesaat. Faedahnya di sini, pertanyaannya, kenapa Nabi Musa memerintahkan menyembelih sapi? Kenapa enggak kambing saja atau unta yang lebih besar? Kenapa mesti sapi betina kan itu? Sehingga surah Al-Baqarah disebutkan surah Al-Baqarah itu karena ada kisah Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah itu. Para ulama mengatakan Nabi Musa itu hendak memadamkan sisa-sisa kesyirikan orang-orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kan ketika sebelum Nabi Musa diutus, mereka di Mesir itu nyembah sapi. Jadi patung-patung sapi itu mereka sembah di Mesir itu. Jadi sapi itu dituhankan. Ketika Nabi Musa datang, kemudian Musa membawa tauhid. Tetapi setelah diseberangkan Bani Israel dari Mesir ke Palestina, menuju Palestina, rupanya kecintaan kepada Tuhan yang lama masih ada. Mereka masih teringiang-ingiang dengan Tuhan mereka, sapi-sapi itu. Makanya Musa meminta kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Menunjukkan apa? Supaya simbol ketuhanannya dihilangkan. Ya, lihat Tuhan kalian saya sembelih, seolah begitu. Ya, makanya yang disuruh sapi yang disembelih itu, bukan yang lain. Saya kira di zaman Bani Israel aja orang nyembah sapi itu. Di zaman sekarang ada juga orang nyembah sapi. Ya. Mungkin di Indonesia enggak ada, yang ada kerbau. Kerbau ya. Kerbau bule. Yang ada di Jawa Tengah itu di mana? Itu kalau bulan Syura dikeluarkan tuh. Wow, diambil berkahnya. Apa namanya siapa ya? Pak Selamat kalau enggak salah ya. Kerbaunya itu. Masih ada juga kerbau ya. Tapi yang betul-betul sapi ada di India sana. Coba klik aja tuh di YouTube itu kan. Gimana sapi itu dimuliakan di orang India tuh. Masuk ke pasar enggak boleh diganggu.
Kalau antum jual sayur dimakan sama sapi itu, oh itu Tuhan makan sayur tuh, jangan diganggu gitu kan. Susah orang itu kan. Ya. Jadi orang-orang musyrik ini terkadang agamanya enggak masuk di akal. Inilah yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat tsu'ban. Tsu'ban itu artinya ular. Di dalam surah Al-A'raf ayat 107 Allah katakan, "Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin." Fa'alqa asahu fa idza hiya tsu'banun mubin. Maka dia Musa kemudian melempar tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Allah Subhanahu wa taala sebutkan binatang ular. Ingat, ular ini binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Jangan dipelihara. Ular ini dibunuh karena memang membahayakan. Ingat kisah penari ular itu. Mati dipatuk ularnya yang digunakan untuk nari. Coba bayangkan kan, ular yang selama ini untuk nyari uang dia gitu ya. Rupanya ular itu pula yang matuk dia, mati. Berapa banyak paung-paung ular itu mati gara-gara dipatuk ular kan? Ya memang ular itu bukan untuk dipelihara. Bahaya ular itu berbisa. Biarkan dia hidup di tanah liar sana, habitatnya ada gitu ya. Tapi kalau dia kemudian ada di sekitar kita, suruh bunuh. Kecuali ular yang ada di rumah. Kalau antum nemu ular di rumah, jangan langsung dibunuh. Tetapi bertawudlah kepada Allah, suruh dia pergi. Bisa jadi dia jelmaan dari jin muslim. Kalau sudah 3 kali meminta supaya dia pergi, tidak pergi, berarti dia bukan jin, memang ular betul. Kata Rasul, bunuh, tetapi caranya apa? Ta'awun. Disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu di zaman sahabat, dalam perang Ahzab itu, dalam perang Tarid. Jadi ada seorang sahabat ini baru menikah. Kemudian dia menjaga parit bersama Rasul. Dia khawatir dengan istrinya di rumahnya. Akhirnya kemudian dia minta izin untuk menengok istrinya. Takut ada orang-orang Yahudi atau musuh-musuh orang musyrik masuk ke dalam rumahnya. Kata Rasul, ya silahkan, tapi jangan lupa bawa senjata. Nanti kau kedapatan ada musuh pula di jalan. Pulang dia ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, tiba-tiba istrinya lari dari dalam rumah keluar dengan dandanan tidak menutup aurat. Cemburu sahabatnya, apa? Kata istrinya, ada ular di dalam. Akhirnya dia masuk ke dalam, dipukul ular itu, rupanya ular itu melawan. Ular itu terkena pentungan, tapi ular itu juga sempat menggigit dia. Dua-duanya mati. Ularnya mati, sahabat ini mati juga. Kemudian sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, sesungguhnya di Madinah ini ada jin-jin muslim di rumah-rumah kalian. Maka apabila ada ular yang masuk ke rumah kalian, suruhlah mereka keluar 3 kali. Kalau tidak mau keluar, maka boleh membunuhnya dengan membaca ta'awud, kata Nabi. Ya, jadi ini ular ini harus dibunuh ya, jangan dipelihara, aneh memelihara ular kalau enggak ada peliharaan lain aja. Gitu. Ya. Nah, Al-Quran menyebutkan tentang mukjizat Nabi Musa. Jangan pula dijadikan dalil. Musa aja kemana-mana bawa ular. Bukan ular yang dibawa Musa itu, tongkat. Cuman bisa jadi ular. Tapi kan sewaktu-waktu saja jadi ular itu. Itu pun mukjizat. Jadi kalau ketika jadi ular oleh Nabi Musa dipegang kepalanya jadi tongkat. Coba sekarang ular antum tuh. Pegang kepalanya apa enggak matuk? Gitu. Jadi beda, jangan dijadikan dalil pula ya. Jadi ini yang kelima. Yang keenam, al-jarah, belalang. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna 'alaihim at-tufan wal jarada wal kumala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka angin tufan, belalang, kutu, katak dan darah. Ini adalah mukjizat yang Nabi Musa juga kan. Jadi ketika Bani Israel dan kaum Kibti kufur kepada Musa, maka Allah azab mereka dengan cara apa? Dikirim belalang. Di mana-mana ada belalang. Ya. Dan belalang ini
juga dibuat ibarah, perumpamaan, permisalan di dalam Al-Quran ketika menceritakan kebangkitan manusia pada hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 7, Allah mengatakan ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah orang yang bangkit dari kuburan itu seperti belalang yang berhamburan. Karena kebangkitan manusia itu Allah contohkan dengan dua binatang kan. Pertama dengan laron. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu. Gimana? Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farash. Di sini ada kalimat farash. Kal farashil mabthuth. Farash itu artinya laron. Antum tahu laron kan? Kalau ini lagi hidup musim hujan, datang dari sawah-sawah itu kan, mengurubungi lampu tuh, laron itu. Lihat cara terbangnya laron, itu nggak ada aturan. Laron tuh tabrak-tabrakan dengan kawannya biasa tuh. Paginya berserak tuh sayap-sayapnya. Dia pun jatuh. Karena nggak beraturan laron itu. Lah Allah juga permisalkan orang yang bangkit itu seperti laron, sana sini nggak karuan. Tetapi setelah ada panggilan, barulah mereka berjalan tertib. Makanya diistilahkan seperti belalang. Karena terbang belalang dengan terbangnya laron berbeda. Kalau laron itu kan berhamburan gak jelas gitu ya. Tapi kalau belalang itu dengan koloninya, dia terbang bisa rame-rame ke satu titik jelas. Jadi ketika awal kebangkitan seperti laron, lari sana lari sini, setelah ada teriakan untuk berkumpul di satu titik, baru mereka rame-rame ke titik tersebut. Jadi ketika bangkit seperti laron, ketika mendekati teriakan seperti belalang, nah, gitu maksudnya. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran kalimat al-jarad, belalang. Kemudian nomor 7, al-jamal. Jamal itu apa artinya? Unta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat unta ini macam-macam balafadnya. Terkadang al-jamal. Seperti Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 40 kan. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Kemudian Allah membahasakan dengan al-ibil. Ibil seperti dalam surah Al-An'am ayat 144. Wa minal ibili itsnaini. Kemudian Allah membahasakan dengan naqah. Seperti mukjizatnya Nabi Saleh. Naqatullah, untanya Allah. Atau membahasakan dengan al-budunu. Al-budun seperti Allah mengatakan kalimat al-budun dalam Al-Qur'an, wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kemudian terkadang membahasakan dengan kalimat ba'ir. Terkadang juga membahasakan dengan kalimat bahimatul an'am. Jadi bahasa-bahasa unta ini banyak dalam Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan unta dalam Quran juga? Sampai Allah mengatakan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah kau lihat unta diciptakan? Karena unta ini binatang aneh. Satu, kencingnya obat. Antum kalau sakit minum kencing unta. Karena kencing unta itu obat. Ya. Kencing manusia walaupun manusia lebih mulia daripada unta, tetap penyakit. Coba aja kalau enggak mati. Minum kencing orang gitu. Apalagi kencing yang makannya gak karuan, makin lagi kan stroke, ya kan? Jadi kencing unta ini obat. Yang kedua, unta ini subhanallah ya, binatang yang paling sabar ya. Antum kalau naikkan benda di kuda, kalau kuda keberatan itu pasti kuda gak akan tenang, dia akan nyepak sana nyepak sini. Kalau dikasih beban berat, dia gak terima kuda itu. Maunya dijatuhkannya di atas punggungnya. Tapi unta enggak. Antum kasih beban berat pun sampai dia gak tahan, dia akan diam saja. Paling deprek gitu saja dia. Duduk dia kalau gak tahan, gak sanggup ngangkat. Tapi dia gak akan goyang. Coba antum binatang lain taruh barang, kalau keberatan bang ngamuk dia. Itulah kesabaran unta. Kemudian juga unta itu paling hafal siapa yang menyakitinya. Antum jangan coba-coba nyakiti unta. Hafal antum tuh, walaupun bertahun-tahun masih ingat muka antum. Ini yang nyakiti saya. Tahu dia. Ya.
Kemudian dia tidak suka tempat dia ditempati orang. Pemanya ini kandang unta sebelah sini. Untanya lagi main di situ. Antum pula duduk di kandang ya. Langsung antum diserang. Makanya Rasul melarang tidak boleh sholat di kandang unta. Karena unta itu tidak mau dia kandangnya ada yang nempati itu. Jadi serang nanti. Lagi sholat disepak nanti kan. Masalah itu. Yang lebih hebat lagi unta itu bisa berjalan di padang pasir. Padang pasir itu kan kadang kaki aja belebes-belebes gitu kan. Padang pasir dari padang pasir. Kadang-kadang satu lutut kita masuk. Itu ya susah mau jalan. Tapi dia bisa jalan. Karena kakinya jeber. Unta itu. Ya. Makanya itu ada istilah itu. Kalau kaki jeber orang desa nih katanya. Karena orang desa kan suka jalan sehat ya. Ya. Kalau orang kota nggak pakai sandal aja langsung balik lagi ke rumah. tak kuat katanya panas. Ya, makanya mudah sakit lihat orang desa itu. Subhanallah sehat-sehat. Ya. Kuat-kuat mereka kakinya. Lah unta itu diberikan kemampuan bisa berjalan di padang pasir. Yang lebih hebat lagi, 3 bulan tak minum tak mati. Karena dia nyimpan air, jadi sekali minum banyak. Rupanya disimpan sama dia dalam tubuhnya. Jadi 3 bulan tak minum pun tak mati dia. Makanya kalau orang kemudian punya unta lari ke padang pasir, dicari, dianya mati, untanya masih hidup. Dianya udah kehausan di tengah padang pasir. 3 hari tak minum, enggak mati. Unta lo panas-panas di padang pasir, biasanya dia. Nah, itulah keajaiban unta. Makanya Allah sebut dalam Quran. Ya. Kemudian juga yang nomor berapa? Nomor 9. Hah? Nomor 8. Ya. Yang nomor 8, Al-Hud. Al-Hud. Hud itu ikan paus, ikan besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Di mana Allah mengatakan apa? Faltaqamahul hutu dalam surah As-Saffat ayat 142, maka Yunus dimakan ikan. Dimakan ikan. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 48, apa kata Allah? Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa makruh. Maka bersabarlah wahai Muhammad, jangan seperti Nabi Yunus, sahibul hud, pemilik ikan maksudnya Nabi Yunus. Kenapa demikian? Karena ketika dia berdoa idnada, ketika dia berdoa wa huwa makdhum. Ya, dalam kondisi marah. Artinya Rasul itu seolah dikatakan, wahai Muhammad bersabarlah. Bersabar kalau memang ada ujian dari kaummu. Kau disakiti, kau dihina, engkau diintimidasi atau apa namanya, sabar. Jangan seperti Yunus. Yunus enggak sabar dia dengan kaumnya. Malah mendoakan doa kehancuran kan. Akhirnya dia meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan Allah. Seolah Allah menegur Rasulullah, jangan kau seperti Yunus gitu. Makanya kata Allah, kalau seandainya Yunus bukan termasuk ahli tasbih, tentu dia tidak akan diselamatkan dari perut ikan itu. Karena Yunus bertasbih. Gimana tasbihnya? Ha? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kemudian yang nomor 9, al-himar, keledai. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tapi keledai itu tidak paham yang dibawanya. Kenapa demikian? Orang-orang Yahudi dalam Al-Quran diperumpamakan seperti keledai orang-orang Yahudi itu, di mana Allah sudah tetapkan dalam Taurat itu tentang kenabian Rasulullah kan. Jadi Taurat itu sudah mengisyaratkan akan muncul seorang Nabi. Ketika betul-betul Nabi datang, tidak beriman pula malah diingkari. Lalu apa gunanya kitab yang kau baca itu? Makanya Allah mengatakan, mereka seperti keledai yang membawa kitab. Keledai tidak paham isi kitab itu. Gitu maksudnya. Kalian hari-hari baca Taurat, nunggu-nunggu Nabi kapan munculnya. Sudah muncul diingkari pula. Kalian seperti keledai, bawa kitab tidak paham. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keledai dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Kemudian nomor 10, al-khail, kuda. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 14.
Ya, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khail. Di sini ada kalimat wal khail. Khail itu artinya kuda. Dan juga ketika cerita tentang Nabi Sulaiman. Dalam surah An-Naml kalau tidak salah kan, Nabi Sulaiman itu melihat kuda terlalaikan sampai terbenam matahari, lupa sholat. Akhirnya besoknya dia marah sama kuda, disembelih semua kudanya. Kemudian Allah ganti dengan angin. Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Ya. Dan kuda dalam Islam itu sangat berperan zaman dulu. Sebelum ada pesawat, ada tank, ada senjata-senjata. Pokoknya pasukan kuda itu pasukan elit. Ya, kalau dalam militer itu apa? Ada namanya infanteri. Ya, itu angkatan darat, angkatan laut gitu ya, yang jalan kaki itu. Infanteri namanya. Kalau yang pakai senjata pesawat apa namanya? Artileri. Istilahnya kan gitu. Nah, itu juga sama gitu. Kalau sekarang kan ada angkatan udara. Kalau dulu angkatan kuda. Bukan angkatan udara, angkatan kuda. Aduh. Ada yang naik kuda, itu angkatan kuda. Itu ya udah elit pasukan tuh zaman dulu. Nah, dibandingkan yang jalan kaki. Karena dalam ubun-ubun kuda itu terdapat berkah, kata Nabi. Makanya Allah jadikan sumpah dalam Al-Qur'an wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang. Kemudian juga Rasul sampai mengatakan kuda itu ada tiga macam. Ada kuda lirrahman untuk Allah. Ada kuda lisyaitan untuk setan. Ada kuda lil insan untuk manusia. Kuda untuk Allah apabila digunakan untuk perang, berjihad, berarti kuda itu untuk Allah. Yang kedua, kuda untuk disembelih dimakan, itu untuk kamu, untuk manusia. Adapun kuda untuk judi, kan ada tuh balapan kuda tuh, itu untuk setan tuh. Gitu ya. Oh, balapan kuda untuk judi, itu untuk setan tuh. Kuda itu ada tiga, yang untuk Allah jihad kan itu. Untuk umpamanya kita ke pasar naik kuda gitu ya, belanja untuk manusia. Oh, kalau untuk judi untuk setan lah, itulah kuda bagi tiga. Ya. Kemudian yang nomor 11, dhubab. Dhubab itu apa? Lalat, ya. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj 30:73. Ya ayyuhan nasu dhuriba matsalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban. Hei manusia, telah dibuat perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah oleh kalian, sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah, sekali-kali mereka tidak akan sanggup menciptakan walaupun seekor lalat, walaupun satu dunia sesembahan dikumpulkan. Coba ciptakan lalat, enggak akan bisa. Masyaallah, muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Dan lalat itu adalah binatang yang paling rakus. Adapun laba-laba itu binatang yang paling qanaah. Gitu ya. Jadi yang paling rakus binatang itu lalat. Yang paling qanaah itu laba-laba. Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu Plato. Siapa Plato? Ya, tokoh Yunani lah. Itu si Plato ngomong gitu. Pernah dengar antum nama Plato? Plato orang Yunani itu. Filsafat Yunan. Kata Plato, binatang yang paling rakus lalat. Lalat nih kawan. Dia walaupun sudah makan, datang lagi, ganggu antum makan. Ditepak, datang lagi. Makanya antum kadang-kadang beli lem lalat kan. Biar kena kau katanya kan. Tapi laba-laba enggak. Laba-laba itu paling qanaah. Dia nunggu aja di sarangnya. Mana yang nempel di situ baru itulah makanan dia. Dia enggak nyari laba-laba itu, dia nunggu aja di sarangnya. Itulah qanaah, dia ridho dengan pemberian tuh. Makanya bilang sama istri antum, jadi laba-laba jangan jadi lalat gitu. Gitu maksudnya ya. Ridho dengan pemberian Allah gitu maksudnya. Jadi lalat ini dijadikan permisalan dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya dulu kan ada dalam kitab tauhid itu, orang masuk surga karena lalat, orang masuk neraka karena lalat kan itu. Ketika ada dua orang lewat di sebuah kampung ada berhala. Enggak boleh lewat kecuali korban sama berhalanya. Kata orang kampung, kau jangan lewat sebelum kau korban, katanya. Aku enggak punya uang, musafir. Enggak apa-apa, tangkap lalat, katanya. Sembeli depan kurban itu sudah cukup untuk berhala kami. Betul-betul nangkap lalat, disembeli. Masuk neraka dia. Ya. Yang satunya suruh nyembeli lalat, tak mau. Saya mau korban tapi untuk Allah, walaupun lalat, katanya. Akhirnya dibunuh, Allah masukkan ke surga. Kan ada ya kisah lalat itu.
Kemudian yang nomor 13, ta'ir. Ta'ir itu burung. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 38. Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan semua merupakan umat-umat juga seperti kalian. Ingat, kita sering salah paham dengan binatang kan? Seolah-olah binatang itu yang kita ketahui, binatang itu enggak berakal. Ya, binatang itu paling kerjanya makan, minum, tidur, syahwat, mati. Kan ya. Makanya kalau orang kerjanya minum saja, makan saja, tidur saja, enggak mau kerja, ya. Ente ini kayak binatang kan. Dan biasa kan orang gitu ya. Karena memang binatang kan itu yang kita ketahui kan. Ya, kerjanya makan, minum, tidur, syahwat, mati. Dan itu ya. Itu yang kita tahu ketahui soal binatang. Karena binatang itu tidak berakal. Kata siapa binatang tidak berakal? Binatang itu berakal. Bukti bahwa binatang berakal, lihat kisah Nabi Sulaiman berdialog dengan Hudhud. Kalau Hudhud itu binatang tidak berakal, macam mana berdialog dengan yang tidak berakal? Berakal Hudhud. Dari mana kau Hudhud? Kata Hudhud, aku dari Yaman, katanya kan. Baru saja aku lihat istana, kata. Itu ratu di situ yang jaga. Tapi sayang, nyembahnya nyembah matahari bulan, katanya. Lah, kok bisa berdialog Sulaiman dengan Hudhud? Kalau berakal. Kalau tidak berakal kan enggak seperti antum nengok ayam. Antum ajak ngomong, tiba-tiba ngeleo saja ayam. Itu karena yang kita lihat kayak gitu kan? Ya. Binatang itu punya akal juga, cuman akalnya tidak seperti akal manusia. Buktinya Sulaiman bisa berdialog dengan Hudhud, dan buktinya semut ketika Sulaiman datang mau lewat dengan pasukannya, apa kata raja semut? Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Hei semut, masuk cepat-cepat ke lubang kalian. Nanti Sulaiman mau datang diinjak kalian. Sementara dia tak tahu. Ya kan? Kalau enggak berakal bisa, kenapa dia bisa mengkhitab sesama semutnya? Kenapa dia bisa bicara dengan Sulaiman? Berarti binatang itu berakal sebenarnya. Cuman akal mereka beda dengan akal kita. Ya, mereka juga saling menghitab sesama mereka. Makanya di sini Allah mengatakan, tidaklah seekor binatang pun dan di bumi dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kalian. Nah, umat seperti kalian. Dan burung itu adalah makanan terlezat di zaman Bani Israel yang disebut dengan salwa. Ada mana ada salwa. Salwa itu sejenis burung. Itu makanan lezat dari langit. Ya. Kemudian yang nomor 14, adh-dha'nu. Dha'nu itu kambing wol. Ya, ada ma'iz kambing kacang, ada adh-dha'nu kambing wol. Kalau bahasa kita ada kambing kacang, ada domba. Nah, gitu ya. Kalau domba dalam bahasa Arabnya adh-dha'nu. Kalau kambing kacang dalam bahasa Arabnya disebut ma'iz. Nah, bahasa Arab juga beda ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 143 Allah mengatakan samaniyata azwajin minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnaini kul adzaqaraini harrama amil umthayaini mashtamalat 'alaihi arhamul umthayaini nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ada 8 hewan ternak yang berpasangan. 4 pasangan, sepasang domba dan sepasang kambing lainnya. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betina tersebut? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan kalian jika kalian orang-orang yang benar. Karena gini lah, tradisi orang-orang jahiliyah itu ada yang mengkeramatkan unta, ada yang mengkeramatkan kambing. Ya. Ada mereka itu orang-orang jahiliyah suka begitu tuh. Ada binatang-binatang itu dikeramatkan. Seolah-olah kalau dikeramatkan enggak boleh disembelih, enggak boleh dimakan. Makanya Allah mengatakan, apakah kalian akan mengharamkan yang Allah halalkan? Rupanya tradisi orang-orang jahiliyah ada juga di zaman sekarang yang masih mengeramatkan binatang. Ya contohnya tadi, kerbau dikeramatkan kan? Masih ada tuh. Kayak orang jahiliyah juga jadinya kan. Ya.
Kemudian juga yang nomor 15, ad-difda. Difda itu apa? Kodok. Ya, anaknya disebut cebong. Bapaknya kodok, anaknya cebong, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal kumal wal wadifda wadafadi. Bahasa Arab jamaknya adalah dhafadi. Mufradnya difda. Satu kodok difda, banyak kodok adhafadi. Dan Rasul melarang tidak boleh membunuh kodok, kan gitu ya. Jadi ada tiga hewan itu tidak boleh dibunuh. Empat hewan tidak boleh dibunuh ya. Salah satunya adalah kodok, tidak boleh dibunuh. Ya. Kenapa tidak boleh dibunuh? Ya karena Rasul yang mengatakan tak boleh dibunuh. Hikmahnya apa? Ada yang mengatakan karena kodok itu makan hama, hama tanaman. Kalau kodok itu antum kejar, antum buru, antum sate, hama banyak nanti. Ya. Tapi kalau banyak kodok, banyak ular, Ustaz. Bunuh ularnya, kodoknya jangan. Kan gitu kan, suruh bunuh ularnya. Ya. Taib, ini juga yang nomor 15, kodok. Yang nomor 16, al-ijlu. Anak sapi. Seperti kisahnya Samiri ketika membuat patung anak sapi. Ya kan? Kemudian yang nomor 17, al-ankabut. Apa al-ankabut? Laba-laba. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 41, Masalul ladhina takhudu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut laukanu ya'lamu. Permisalan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah seperti permisalan laba-laba yang membuat rumah, padahal selemah-lemahnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Kenapa Allah katakan lemah-lemah rumah itu adalah sarang laba-laba? Dan pantas enggak sarang laba-laba itu disebut rumah? Sekarang saya tanya antum, gunanya rumah itu apa sih? Gunanya rumah itu apa? Satu, supaya antum tidak kehujanan. Pertanyaannya, rumahnya laba-laba kehujanan enggak? Kehujanan, mana ada laba-laba buat rumah ada atap? Enggak ada. Enggak ada spandeknya sarang laba-laba itu. Yang kedua, kenapa gunanya untuk rumah itu? Supaya tidak kena panas. Sarang laba-laba mana? Tetap aja tidak kena panas. Hujan ke hujanan, panas ke panasan. Pantas gak disebut rumah? Kan gitu ya. Bukan masalah ininya yang kita bahas. Kalau antum lihat laba-laba, pasti dalam satu sarang tidak ada dua laba-laba. Cek semua sarang laba-laba. Tidak ada satu sarang laba-laba kecuali ada satu laba-laba. Tidak mungkin dua. Walaupun ada dua, pasti satu hidup satu mati. Kenapa? Dan kehebatan laba-laba itu, ikhwan, dia baru brojol saja udah bisa buat rumah dia. Itu laba-laba tuh. Baru brojol tuh bayinya tuh udah bisa dia buat rumah. Kan hebat tuh kalau antum punya bayi brojol langsung jadi tukang, hebat. Laba-laba brojol aja bisa buat rumah sendiri dia. Itulah kehebatan makhluk Allah tuh. Laba-laba ini dia kalau kawin nih, awalnya jantan betina sama-sama dia buat sarang. Kemudian setelah jadi kawin, habis kawin si jantan dibunuh sama si betina. Kemudian si betina hamil. Kemudian si betina melahirkan anaknya. Kemudian anaknya sudah besar, dibunuh ibunya. Kemudian dia kawin lagi. Maka jantannya dibunuh lagi, beranak lagi, anaknya bunuh lagi ibunya. Begitulah laba-laba. Kalau enggak dibunuh membunuh. Itulah keluarga pembunuh itu laba-laba. Bunuh-bunuh aja laba-laba. Makanya di sarang laba-laba itu tidak ada kecuali satu laba-laba. Enggak ada antum menemukan satu sarang dua laba-laba, enggak ada. Enggak ada, kecuali Spider-Man lah, lain lagi. Ya. Tapi kalau laba-laba ialah satu laba-laba saja, dan itu kuasa Allah. Lah ketika satu rumah itu saling membunuh, menunjukkan apa? Lemahnya keluarga laba-laba. Enggak ada ketenangan laba-laba itu. Lah begitulah Allah contohkan orang-orang musyrik itu. Bahwa orang yang meminta kepada patung dan patungnya yang diminta, dua-duanya lemah. Dia lemah, patungnya pula lemah. Makanya seperti sarang laba-laba. Nah, ini yang ke-17. Yang ke-18, al-farosh. Farosh tadi saya katakan laron artinya. Seperti dalam surah Al-Qari ayat 4, yauma yakunu nasukal farosh. Allah sebutkan laron. Ya. Kemudian yang nomor 19, al-kiram. Monyet,
Allah sebutkan juga monyet dalam surah Al-Maidah ayat 65. Surah Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fi sabti faqulna ku lahum kunu qiradatan khasin. Allah sebut monyet di sini. Ya, dan monyet ini yang hidup sekarang bukan keturunan monyet-monyet yang dikutuk oleh Allah kepada Bani Israel, bukan. Nanti kalau iya antum ngikut teori Darwin jadinya. Ya. Jadi yang dikutuk di zaman Bani Israel itu, Ashabus Sabti itu semua sudah mati semua, monyet itu. Tidak ada yang hidup, mereka hanya hidup 3 hari saja. Habis dikutuk jadi monyet, 3 hari mati. Enggak ada yang hidup. Sehingga ada keturunannya, enggak ada keturunannya. Jadi enggak ada hubungan nih monyet-monyet yang di Balelang di jembatan 5 itu dengan monyet-monyet di zaman Bani Israel dikutuk Allah, enggak ada hubungan. Itu beda kan gitu ya. Jadi Allah juga menyebut monyet dalam Al-Qur'an. Kemudian yang nomor 20, kumal, kutu. Allah menyebut kalimat kutu. Dan itu juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 133. Kemudian yang nomor 21, al-kalbu. Allah sebut anjing. Allah sebut di 3 ayat soal anjing itu. Pertama surah Al-Maidah ayat 4. Anjing yang antum ajari sehingga pandai, maka halal buruannya. Dengan syarat dia pandai, duduk, duduk. Lari, lari. Berhenti, berhenti. Terkam, terkam. Nah, itu pandai namanya. Duduk, berdiri. Berdiri, duduk. Tak bego anjing ini. Dia kalau nerekam enggak boleh halal, enggak halal makanannya karena dia bego. Tapi kalau dia cerdas, duduk, duduk. Berdiri, berdiri. Terjang, terjang. Tangkap, tangkap. Berarti kalau dia berburu pakai basmalah, halal tuh buruannya. Paham ya? Syarat halalnya harus cerdas tuh kambing. Tapi kalau bego, lari, duduk. Duduk lari. Ini gimana nih anjing ini? Itu enggak halal buruannya karena belum cerdas, ya. Kemudian yang kedua disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 176 ketika bicara soal Bal'am ibn Ba'urah, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang meninggalkan syariat Taurat kemudian berpindah menjadi orang kafir. Allah membahasakan famatsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Lihat anjing itu ketika lidahnya menjulur, kau halau tetap menjulur, kau tinggalkan pun tetap menjulur gitu ya. Kemudian Allah mengatakan walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Kenapa? Karena dia cenderung kepada dunia. Jadi dahulu ada namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini adalah ulamanya Bani Israel. Ketika Nabi Musa ini membawa Bani Israel sampai ke Bukit Husban, Husban ini kan terbentang tuh, Bukit Husban tuh. Takutlah para pembesar kota yang berseberangan dengan Bukit Husban itu. Jangan-jangan Musa dengan Bani Israel itu akan mengusir kita. Lah di situ ada orang alim yang menguasai Ismul Azam namanya Bal'am ibn Ba'ur. Bal'am, kau kan doanya mustajab, doakanlah Musa tuh katanya. Enak saja, masa Nabi saya doakan jelek? Enggak bisa. Akhirnya ditawari dunia, 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 mau pula dia. Ketika betul-betul mau doa, berdoa kejelekan kepada Musa, keseleo-seleo, kepleset-pleset lidahnya itu, enggak bisa. Akhirnya dia mengatakan khosirat dunia wal akhirat, dunia sudah rugi, akhirat pula rugi katanya. Akhirnya terjerumus ke kekufuran kepada sekali gitu, enggak ada lagi Bal'am kembali kepada Taurat. Lah Allah mengatakan di sini permisalan Bal'am itu seperti anjing. Nah, ini sini disebut kata anjing. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 22 disebut anjing juga kan yang menemani Ashabul Kahfi. Ini yang nomor 22. Allah sebut kalimat An-Nakhlah. Nakhlah itu artinya tawon dan itu disebutkan dalam surah An-Nakhl juga ayat 68. Kemudian 23 An-Naml. Allah sebut semut. Seperti dalam kisah Nabi Allah Sulaiman kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ini dialognya semut sesama semut kan, menunjukkan bahwa binatang itu berakal. Karena semut berdialog dengan semut. Sulaiman akan datang. Sulaiman dengar. Tiba-tiba apa dalam Quran itu? Fatabassama dhahikan. Sulaiman pun tersenyum. Bayangkan. Sulaiman tersenyum. Kata para ulama, lihat bagaimana Sulaiman mengajarkan adab senyum. Ya, walaupun ke semut senyum. Tapi Sulaiman senyum ke semut karena paham. Jangan pula antum nengok semut di dinding senyam, senyum, senyam. Kenapa tuh Sulaiman senyum katanya sama semut katanya? Enggak ada hubung kait, ya kan? Kemudian yang nomor 23, Hudhud. Ini pun sama di surat An-Naml ayat 20. Kemudian yang nomor 24, Al-Fil. Allah sebut gajah dalam surah
Al-Fil. Kemudian yang nomor 26 Allah sebut Ghurab, gagak. Dalam kisahnya Habil dan Kabil, surah Al-Maidah 31. Ketika Habil dibunuh oleh Kabil, bingung, jasadnya berhari-hari mau diapain tuh? Akhirnya dia melihat gagak, dia bunuh sesama gagaknya, kemudian mengeruk tanah dan menguburkannya. Maka kemudian Kabil pun mengatakan, "Ya wailata, a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab," katanya. "Fa wariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin." Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti gagak itu, katanya, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku, katanya. Terkadang binatang itu bisa dijadikan pelajaran, kan gitu. Ini yang nomor 24, ya. 26. Kemudian yang nomor 27 Allah sebut al-khinzir. Khinzir itu apa? Babi, ya. Dan itu rata-rata Allah ketika menyebut kalimat babi itu di dua tempat. Pertama mengharamkan, dan yang kedua mengutuk manusia jadi babi. Adapun yang mengharamkan babi bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 60. Adapun orang yang dikutuk jadi babi, yang dikutuk jadi babi itu di surah Al-Maidah ayat 60-nya. Ya, jadi ada orang-orang yang dikutuk menjadi babi. Siapa orang-orang yang dikutuk menjadi babi? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan yang dikutuk jadi babi itu adalah orang-orang kafir yang meminta kepada Isa supaya Maidah turun dari langit. Dan ada kisah Nabi Isa itu, orang, "Ya Isa, turunkan Maidah dari langit, makanan dari langit," katanya. Nah, inilah yang dikutuk jadi babi, satu riwayat. Tapi ada yang mengatakan yang dikutuk jadi babi itu adalah ashabus sabti. Sebagian mereka dikutuk jadi kera, sebagian mereka dikutuk jadi babi. Ya kan? Jadi ada orang-orang yang dikutuk jadi babi. Kemudian di sini ada tambahan, ada namanya, secara umum tidak disebut, tetapi Al-Quran menyebutnya dengan as-sabu. Sabu itu binatang seperti buaya, macan, harimau, itu disebut sabu. Ya, sabu itu binatang yang muftarish. Ya. Bukan binatang-binatang jinak, dia liar. Nah, itu disebut sabu. Quran juga menyebutkan kalimat sabu, dan ada juga Quran menyebutnya dengan dabatul ardi, rayap. Rayap. Ketika Sulaiman sedang di singgasananya digerogoti oleh rayap, kan? Nah, akhirnya kemudian tumbang Sulaiman karena tongkatnya itu digerogoti rayap. Kan Sulaiman lagi duduk nih sambil pegang tongkat. Rayap itu menggerogoti tongkatnya. Ketika tongkatnya sudah habis sama rayap, teguling-teguling juga Sulaiman. Maka kata jin, "Coba tahu Sulaiman sudah mati dah lama, ngapain pula saya kerja," katanya. Menunjukkan jin tidak tahu yang gaib, kan. Apalagi dukun yang makin enggak tahu yang gaib. Kan referensinya dukun kan jin. Jinnya enggak tahu yang gaib, dukunnya pula sok tahu yang gaib, kan. Maka mereka para pendusta. Inilah berarti semuanya 29, ya. 29 binatang di dalam Al